video sebelumnya saya membahas tentang ekokarya hijau dan manfaatnya. Untuk melihat videonya, silahkan klik link yang ada di deskripsi bawah atau lihat yang ada di atas ini. Ekokarya ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah ekokarya hijau, mempunyai warna daun hijau di sebelah atas dan merah darah di sebelah bawah. Ekokarya batik, perbedaannya ada pada daunnya. Ekokarya batik mempunyai daun yang lebih menarik. Di sebelah atas warnanya ada kombinasi hijau dan warna putih, dan di sebelah bawahnya berwarna merah darah. Sediakan pasu yang sudah diisi tanah dengan sekam padi, kemudian disiram. Pilih benih yang sehat dan gemuk. Buang daun sebelah bawah biar senang menanamnya. Tanam kemudian siram dan letakkan di tempat yang teduh. Lakukan penyiraman sehingga akar keluar dan siap dipindahkan ke polybag atau pasu. Selamat mencoba.